Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2023. Sekaligus meresmikan Grand Ballroom Minhaji Rosidin di Pondok Pesantren Minhaji Rosidin Pondok Gede, Jakarta Timur. Presiden menegaskan pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci untuk menyambut bonus demografi Indonesia tahun 2045. Oleh sebab itu, Presiden mendukung program prioritas yang dicanangkan Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional religius dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Indonesia Emas tahun 2045. Dalam sebuah peradaban negara itu diberi kesempatannya satu kali. Tinggal kita bisa melaksanakan, melakukan lompatan atau tidak. Dan kuncinya betul, Pak Kriswanto tadi, adalah di pembangunan sumber daya manusia. Jadi LDI sudah betul. Kebangsaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan. Sehingga terbentuk sebuah karakter manusia yang betul-betul Indonesia. Presiden mengatakan Indonesia menghadapi banyak tantangan di depan, baik itu tantangan nasional maupun tantangan global. Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat. Presiden Jokowi yakin dengan karakter SDM yang dibangun dengan kuat, negara dapat mencapai cita-cita besar menjadi Indonesia Emas tahun 2045.